Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial penginstalan Webmin. Webmin merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu kita untuk melakukan proses manajemen terhadap server yang kita kelola. Adapun implementasinya adalah hasil akhirnya akan mirip dengan seperti cPanel ya, seperti cPanel, di mana kita dapat memanage folder, dapat melakukan konfigurasi, dapat membuat folder, membuat directory, dan melakukan manajemen service-service lainnya dengan menggunakan interface berbasis web. Oke, kita langsung saja, kita lakukan proses login. Pastikan Anda telah menginstal sistem operasinya ke menggunakan sistem operasi Linux 16.04 Ubuntu ya. Nah, kita masuk ke super user. Oke, kita ifconfig. Nah, kita coba ifconfig eth0app. Oke, ifconfig min a ya. Ifconfig env0s3 app. Ifconfig env0s8 app. Oke, kita cek kembali. Nah, ini sudah nyala. Kita tinggal merequest layanan DHCP untuk env0s3 atau eth0 ya. Config. Harusnya karena kita akan melakukan proses instalasi layanan, kita membutuhkan layanan internet. Oke. Nah, pastikan kita dapat mengakses internet. Selanjutnya kita akan memberikan IP address untuk env0s8 4. Oke. Nah, sudah berhasil.